Jangan lupa subscribe channel Samuel Sanikar. Oke. Salam teman-teman, kali ini saya ada di Jembatan Barelang, Jembatan 1 Batam Barelang, ngeplok, ngabubur teman-temannya. Kita sangat menghormati saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah saudaraku berlipat ganda teman-temannya. Ada satu pesan buat para YouTuber pemula teman. Semoga kalian tetap semangat upload video teman-temannya. Kalau saya bisa, kenapa kalian tidak bisa tuh? Semua harus bisa teman-temannya. Tidak ada yang makan batu, semua makan nasi teman-temannya. Kita tahu gajah, harimau dan singa datangnya dari hutan, bukan dari kota teman-temannya. Walaupun kita anak desa atau anak apa, kita tidak peduli. Yang penting semangat itu teman-teman. Macam saya adalah anak kampung. Rumah saya di hutan teman-temannya. Mobil tidak bisa masuk, listrik tidak ada. Akan tetapi di Batam kita punya tetap semangat teman-temannya. Kalau orang berhasil, kenapa kita tidak bisa teman-teman? Saya sama Sedipar sangat mendukung YouTuber pemula teman-temannya. Kenapa? Karena YouTuber pemula itu sangat sakit. Seperti saya dulu YouTuber pemula, editing video sendiri, ngambil video sendiri, dan semua serba sendiri teman-teman. Tidak ada tempat kita untuk bertanya teman-temannya. Sangat sedih memang YouTuber pemula ini teman-teman. Akan tetapi di samping itu kita harus berdoa teman-temannya, bagaimana agar channel YouTube kita bisa maju ke depannya teman-teman. Kita doakan semua channel para pemula kelak bisa mendapat sukses teman-temannya. Amin. Itu doa kita. YouTuber pemula tetap semangat. We'll be right back.
Pandiangan, Bung Pandiangan yang cantik teman-temannya. Gelak besar dia menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan bangsa dari keluarga Pandiangan.